Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya menerima 2 unit mobil dinas unsur pimpinan DPRD dari Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya pada Selasa 25 Agustus 2020. 2 unit mobil unsur pimpinan DPRD ini nantinya akan digunakan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palangkaraya, Wahid Yusuf, dan Wakil Ketua 2, Basirun B. Sahepar, guna menunjang kegiatan para unsur pimpinan di DPRD Kota Palangkaraya. Mobil Fortune dengan nomor polisi KH952AU ini nantinya akan digunakan Wakil Ketua 1, sedangkan mobil dinas dengan nomor polisi KH953AU akan digunakan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palangkaraya. Dengan pergantian mobil dinas tersebut, diharapkan meningkatkan kinerja kedua Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya agar lebih optimal. Untuk pendanaan kedua mobil dinas ini berasal dari Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, karena Sekretariat Dewan sendiri tidak menganggarkan untuk penyediaan mobil dinas di tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Siti Masmah usai melaksanakan kegiatan serah terima mobil dinas pimpinan DPRD dari Sekretariat Kota Palangkaraya. Kami telah menerima serah terima mobil pimpinan DPRD, Pak, yang baru diserahkan hanya untuk Wakil Ketua 1 dengan Wakil Ketua 2. Mobilnya ada di depan, nanti dilihat mereknya lah ya. Nah, mobil itu peruntukannya untuk mobil jabatan, ya. Pengadaannya kebetulan pendanaannya dari Sekretariat Daerah. Dari Kota Palangkaraya, Raffiona Anida, Nofrizal Anwari melaporkan.